Ya, berlanjutan daripada apa yang dilaksanakan dan juga telah pun ditekuni oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kerajaan Malaysia dalam Bakul Prihatin Negara yang telah pun ditinjau dan dilakukan lawatan ringkas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Kita nak bercakap tentang pelan pemulihan negara, bagaimana inisiatif ini mengurangkan beban rakyat. Betul. Antara inisiatif yang dibawa seperti Ismail kongsikan semalam sudah pun dilancarkan, iaitu bakul prihatin, bakul makanan prihatin. Jadi kita ingin berkongsi pada anda bagaimana sebenarnya inisiatif ini akan membantu terutamanya anda yang memerlukan di luar sana. Kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan Skype hari ini, iaitu Yang Mulia Tunku Azwil Tunku Abdul Razak, selaku penasihat gabungan NGO Oslam GNI, juga selaku pengerusi lembaga penasihat PPIM. Assalamualaikum, selamat pagi Yang Mulia Tunku, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih Tunku. Semalam juga kita menyaksikan lawatan ringkas ataupun tinjauan ringkas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk penyerahan bakul makanan prihatin negara ataupun bakul prihatin negara. Tetapi sebelum kita bercerita tentang bagaimanakah ia digerakkan, kita juga nak bercerita tentang komitmen kerajaan yang digagaskan dalam pelan pemulih negara ataupun pemulih. Sudah pastinya pakej-pakej stimulus ekonomi sebelum ini diteruskan untuk melihat sekurang-kurangnya food on the table itu disediakan. Apakah respon awal daripada Yang Mulia Tunku berkenaan tentang inisiatif kerajaan dalam penyediaan dan juga memberikan bantuan dari segi bakul makanan ataupun bakul prihatin ini, Tunku? Syukur Alhamdulillah, belakangan ini kita melihat banyak masyarakat kita yang mengibarkan bendera putih lah dan sebagainya. Tetapi dengan inisiatif yang ada ini, kita mengharapkan beban yang ditanggung oleh rakyat itu, masyarakat itu dapat sekurang-kurangnya diringankan dengan mengadakan, Pak Katismal tadi, food on the table. Ya. Tetapi pada pandangan saya juga, at the same time, janganlah kita dengan adanya food on the table ini, kita juga tidak bursa dengan cara kita sendiri juga untuk membetulkan keadaan. Ya, kita itu bantuan, kita mesti melihat apa yang disalurkan oleh kerajaan itu adalah berupa bantuan. Ia bukanlah satu kita boleh anggap sebagai kerajaan menanggung kehidupan kita dengan keseluruhannya. Ya. Kita juga mesti mengambil kira tentang kita penggunaan food on the table ini dengan bantuan bakul prihatin ini untuk kita menyambung keperluan harian kita, dan juga kita dapat setidak-tidaknya menyediakan makanan untuk keluarga di rumah. Dan bagi mereka yang berkemampuan, pada saya, tidak perlulah kita juga mengambil kesempatan di atas apa yang diadakan oleh kerajaan ini. Biarlah betul-betul apa yang disalurkan itu betul-betul pada mereka yang memerlukan. Ramai lagi masyarakat kita yang tertekan, biarlah mereka yang mendapat bakul-bakul bantuan ini. Dan mereka yang berkemampuan tu tak perlulah, kata orang tu, mengambil kesempatan pula di atas apa yang diagihkan oleh kerajaan. Ini paling penting, pasal kita perlu sampaikan pada mereka yang betul-betul memerlukan. Ya. Yang Mulia Tunku, semalam sewaktu tinjauan Perdana Menteri ke Majlis Pelancaran Bakul Makanan Prihatin ini, ada mengeluarkan kenyataan di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan JKJAV untuk mempertimbangkan perjalanan merentas negeri ataupun merentas daerah dan sebagainya untuk mereka yang sudah mempunyai dua dos vaksin. Jadi mungkin sedikit respon awal daripada Yang Mulia Tunku berkenaan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri ini, adakah ianya satu masa yang tepat dan juga relevan untuk masyarakat Malaysia, terutamanya mereka yang sudah menerima dua dos suntikan vaksin? Itu pada pandangan saya mungkin satu langkah yang dilakukan untuk meringankan mereka-mereka yang telah mendapat dua dos dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu mengambil kira bahawa walaupun kita dah mendapat dos dua ke yang sebagainya, kemungkinan kita dijangkiti itu masih ada mengikut kata KKM. Jadi kita janganlah dengan adanya vaksin dan dah pergi dos dan sebagainya, dah mengambil jab dan sebagainya, kita lupa untuk menjaga diri, lupa untuk meneruskan kita punya SOP. Pasal pada saya,
Yang perlu ialah kita menghindari daripada dijangkiti dan mengetatkan SOP kita kendiri. Jadi ini yang paling mustahak. Jika kita mengharap sepenuhnya kepada vaccination dan sebagainya, tetapi kita tidak menjaga diri, kemungkinan kita dijangkiti masih ada, kata KKM. Jadi yang perlu sekarang inilah kita sama-sama menjaga diri, ketatkan SOP, sama ada kita dibenarkan keluar selepas dua dos dan sebagainya, tetapi menjaga diri itu tetap perlu dan amat penting pada waktu dan ketika ini. Pasal varian-varian baru yang kita tahu telah menular, dan ini pun kita tidak tahu sejauh mana penyakitannya pada kita nanti. Walaupun itu, kita kena jaga diri jugalah. SOP kena ketat. Itu pandangan saya. Tunku, kita juga nak bercerita tentang Geran Khas Prihatin yang juga turut diumumkan dalam pakej stimulus sebelum ini yang telah pun diumumkan. Jadi ramai penerima manfaat yang akan mendapat hasil dan juga faedah daripada apa yang diumumkan oleh kerajaan. Maka Geran Khas Prihatin ini bukanlah satu bantuan yang berterusan, tetapi sekurang-kurangnya adalah bantuan pada waktu-waktu kecemasan dan juga pada waktu-waktu yang memerlukan ketika ini. Bagaimana respon yang Mulia Tunku melihatkan kepada Geran Khas Prihatin ini sekurang-kurangnya boleh membantu mereka sama ada pendapatan perniagaan yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini? Tunggu. Jadi yang di dibuat announcement itu, ini dipanggil bantuan prihatin yang keempat, yang ketiga dah selesai pun. Jadi dia ini seperti saya katakan awal tadilah, ini bantuan ya untuk meringankan. Jadi jangan ada persepsi pula pada mereka yang ini yang bantuan ini akan menyelesaikan segala permasalahan kita. Jadi ini adalah satu tanggungjawab kerajaan untuk meringankan apa yang kita telah lalui sekarang ni. Kita tidak dapat berniaga dan income tak so banyak. Jadi bantuan disalurkan itu untuk meringankan keadaan kita, dan gunakanlah bantuan ini sebaik mungkin. Janganlah kita ni kita nak menghadapi hari raya lagi ni, hari raya kurban. Janganlah kita belanja berlebihan dan sebagainya. Berjimat-jimatlah di atas bantuan tersebut dan teruskan kita menjaga diri kita untuk kita dapat berpeluang nanti untuk meneruskan kehidupan. InsyaAllah bila wabak ini dah kendur dan kita kena bersedia untuk usaha kembali. Dan kalau mungkin kita boleh minta Yang Mulia Tunku untuk juga berikan sedikit respon awal berkenaan dengan program vaksinasi, terutamanya kerjasama antara kerajaan dan juga pihak swasta ataupun ringkas ini dipanggil sebagai PIKAS. Kalau setakat data yang kita boleh kongsikan setakat 14 Julai, sudah melebihi 10,000 syarikat yang mendaftar di bawah PIKAS ini untuk memberikan vaksinasi suntikan kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi bagaimana Yang Mulia Tunku melihat ini juga merupakan antara inisiatif yang terbaik yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan ataupun menggalakkan rakyat di luar sana mendapat suntikan vaksin COVID-19? Saya rasa apa yang dilakukan oleh pihak swasta itu saya rasa amat kena sekali pada waktu dan ketika sekarang ini, kerana itu adalah tanggungjawab mereka. Itu saya anggap sebagai satu CSR juga. Ya. Jadi mereka bertanggungjawab di atas kesihatan dan keadaan pekerja-pekerja masing-masing, dan di atas inisiatif ini insya-Allah saya rasa dapatlah mereka menjaga pekerja-pekerja diorang, dan ini amat baik sekali kerana mereka membantu pihak kerajaan untuk meringankan apa tanggungjawab kerajaan dalam keadaan ini. Itu satu usaha sama di antara swasta dan kerajaan yang amat baik sekali saya lihat. Dalam kita menghadapi keadaan getir, keadaan genting ini memang amat dialu-alukan. Semua kena menjalankan tanggungjawab, pihak swasta, pihak masyarakat, kerajaan tentulah perlu bergabung tenaga untuk menghadapi pandemik ini, kerana ini adalah masalah kita semua. Bukan masalah kerajaan saja, bukan masalah swasta saja. Ini masalah seluruh negara. Kita semua kena bergabung tenaga, kena saling bantu-membantu untuk meringankan apa yang kita hadapi sekarang ni antara satu sama lain.
Ya. Yang Mulia Tunku, persoalan juga penting untuk kita melihat kepada peralihan daripada fasa 1 kepada fasa 2, khususnya di beberapa negeri dan juga di peringkat nasional. Mungkin suara-suara kepada para pengguna dan juga peniaga untuk membuka semula sektor-sektor yang boleh dibenarkan beroperasi, antaranya sektor perniagaan pusat beli belah ataupun mungkin dalam perihal ini restoran yang akan membenarkan makan di tempat restoran ataupun dine-in. Maka ini merupakan antara contoh untuk kita memberikan sedikit kelonggaran supaya sektor ekonomi masih terus beroperasi dan juga kuasa beli pengguna juga masih terus berlangsung. Dalam perihal ini, apakah respon yang Mulia Tunku melihatkan kepada kelonggaran ini akan menghadirkan satu kesan yang lebih baik berbanding sebelumnya? Kesan itu bergantung kepada kita, masyarakat. Jikalau kita diberi kelonggaran, tapi kita tidak mematuhi SOP yang perlu dipatuhi, itu akan backfire nanti. Jadi kita perlu, jika diberi kelonggaran, kita perlu mendisiplinkan diri terus menerus. Jaga SOP kita. Jaga diri kita. Elakkan keadaan di mana kita boleh dijangkiti dan sebagainya. Sebagai memakai mask dan social distancing yang betul dan sebagainya. Dan ini kita bersama-sama menghadapi ini. Kalau kerajaan beri kelonggaran, kita masyarakat kena ada disiplin. Tidak dapatlah kita besok kata orang tu kerajaan nak mengikut setiap satu ahli masyarakat ini untuk menentukan mereka ini berdisiplin mengikut SOP. Itu terpulang pada kita. Kita jaga kita, masa depan kita di tangan kita. Kalau kita sama-sama mengambil berat tentang keadaan ini, tiap satu masyarakat menjaga SOP, mengelakkan diri daripada dijangkiti, insyaAllah kita sesama akan dapat mengatasi apa yang kita hadapi pada hari ini. Each and every individual one of us, kita kena jaga diri. Betul. Dan yalah, orang kata hashtag kita jaga kita tu masih lagi relevan sekarang ini. Sangat relevan. Cumanya yalah, kita tidak boleh berkata bahawa semua masyarakat Malaysia tidak mematuhi SOP. Sebab kalau kita lihat antara contohnya kempen daripada orang awam yang sedang dilaksanakan sekarang, bendera putih, ini antara perkara yang ataupun inisiatif yang juga turut diambil oleh masyarakat dalam sama-sama membantu juga kerajaan secara tidak langsung ya, untuk mengenal pasti siapakah mereka yang benar-benar memerlukan bantuan dan sebagainya. Jadi bagaimana Yang Mulia Tunku melihat respon, mungkin boleh beri sikit respon inisiatif yang diambil oleh masyarakat Malaysia sendiri melakukan kempen-kempen seperti ini untuk membantu sesama kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini? Yang saya lihat, apa yang kita hadapi pada hari ini, kita halusi, ada hikmahnya juga yang Tuhan bagi kita pandemik. Di mana kita sekarang ini melihat antara rakyat dan masyarakat, antara kita sama kita, telah memperlihatkan suatu rasa tanggungjawab di antara kita sama kita. Jaga menjaga, kita ambil berat sekarang ni tentang jiran kita, tentang masyarakat di sekeliling kita. Kita ambil inisiatif mencari siapa yang memerlukan, yang ada membantu yang tiada. Jadi ini satu hikmah sebenarnya yang telah dapat kita lalui dan dapat mengeratkan lagi suatu perpaduan di antara kita sama kita mengatasi, merentasi budaya, agama dan bangsa saya lihat pada sekarang ini. Semua turun padang. NGO-NGO yang kita ada pun turun padang membantu. Kita tak mengira sekarang ini. Okay, yang kita tahu setiap masyarakat itu adalah orang kita. Adalah saudara kita, adalah masyarakat kita. Kita menolong sekarang ni. Dan amat takjub sekali sekarang ni saya lihat NGO-NGO bila dia berjalan, penerimaan masyarakat di atas kehadiran NGO dengan bantuan daripada kerajaan ini dapat sebenarnya merapatkan lagi di antara kita sama kita. Itu saya rasa ada hikmahnya sedikit. Dan kita juga jangan lupa di dalam kita berusaha secara fizikal, secara saintifiknya dan sebagainya, jangan lupa kita perlu berdoa juga mengikut sunah-sunah tertentu untuk menjaga diri, menghadapi wabak dan sebagainya. Memang ada amalan-amalan khusus yang boleh kita buat, kita lakukan untuk menjaga diri, menjaga masyarakat, menjaga karya dan sebagainya. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Harapan daripada Yang Mulia Tunku untuk menutup perbincangan kita pada pagi ini tentang bagaimana pelan pemulih negara yang insyaAllah akan diteruskan sehingga Disember 2021 akan menghadirkan satu perubahan yang positif khususnya melihat kepada penghujung tahun ini adalah sebagai satu permulaan yang baik untuk Malaysia melangkah keluar daripada pandemik COVID-19.
InsyaAllah. Sama-sama kita berdoa. Ya. InsyaAllah. Terima kasih Yang Mulia Tunku kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Itu dia Yang Mulia Tunku Azwil Tunku Abdul Razak, juga merupakan pengerusi Lembaga Penasihat bagi PPIM. Kita nak berehat seketika, Syu. Ya, kita nak berehat seketika. Ada lagi topik menarik kita akan kupas lepas ini. Jangan ke mana. Terus kita bersama dalam Selamat Pagi Malaysia.